menyambut Natal dan PON 20 tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Jayapura gelar Christmas Cup 2019 memperebutkan Piala Ketua KONI Kabupaten Jayapura. Pengurus Parang Merah Indonesia Kabupaten Jayapura periode 2019-2024 resmi dilantik. Selamat siang Pace Macedong. Selain kedua berita tersebut, sejumlah berita dan informasi dari Kabupaten Jayapura telah kami siapkan dari ruang redaksi Info Kenambai Umbai. Bersama saya Jane Buhili, selama 30 menit ke depan ada di layar kaca Anda. Mari kita simak berita selengkapnya. Dalam rangka menyambut Natal dan PON 20 tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Jayapura gelar Christmas Cup 2019 memperebutkan Piala Ketua KONI Kabupaten Jayapura. Dinas Pemuda dan Olahraga mengadakan Christmas Cup dalam rangka meriahkan Hari Natal yang memperebutkan Piala Ketua Umum KONI Kabupaten Jayapura. Launching Christmas Cup tersebut ditandai dengan menjalankan bidak catur oleh Bupati Jayapura Matis Awetau bersama Kapolres Jayapura AKBP Victor Denmakbon di sela kegiatan HUT Korpri ke-48 yang berlangsung di lapangan kantor Bupati beberapa waktu yang lalu. Bupati Jayapura Matis Awetau mengatakan, Christmas Cup ini digelar dalam rangka memperebutkan Piala Ketua KONI Kabupaten Jayapura. Olahraga ini juga bisa menjadi ibadah bahwa dalam suasana Natal bisa dimanfaatkan dengan berolahraga dan bisa dirayakan di tengah lapangan. Ya, tadi kita sudah launching ada beberapa cabur dalam rangka suasana menjelang PON. Tetapi karena ini menjelang bulan Desember, maka kita katakan bahwa ini dalam rangka Christmas untuk merebutkan Piala Ketua KONI Kabupaten Jayapura. Dan kita tidak boleh ada kekakuan bahwa kita fokus untuk ritual keagamaan yang sangat kaku begitu. Olahraga ini juga menjadi ibadah bahwa suasana Natal tapi juga kita berolahraga. Jadi bisa kita rayakan di tengah lapangan. Dalam suasana kita menyelenggarakan cabang-cabang olahraga tertentu. Jadi saya pikir ini hal-hal yang baru yang terus kita harus inovasikan. Jangan terlalu kaku. Siapapun bisa merayakan, tapi dengan bentuk dan gaya yang masing-masing. Perlombaan yang dipertandingkan yakni voli putra dan putri, atletik lari 5 dan 10 km, dan catur antar distrik di 3 wilayah pembangunan 1, 2, dan 3 di wilayah Kabupaten Jayapura. Dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan.